Bakti Kuro dan bertemakan patriotik. Tarian Bakti Kuro mengisahkan tentang kepala musuh yang dipenggal oleh pahlawan-pahlawan dari suku kaum Bidayu. Setelah percaya memenggal kepala-kepala musuh yang cuba mengganggu ketentraman perkampungan Bidayu, pahlawan-pahlawan membawa kepala itu sebagai tanda kejayaan mereka dalam mendamaikan semula perkampungan mereka. Jadi, kepala tersebut akan diletakkan di dalam sebuah rumah panah, yaitu bilik tengkorak, bagi mengingati jasa-jasa pahlawan. Kejayaan mereka disambut dengan meriah sekali oleh masyarakat Bidayu. Para gadis termasuklah pahlawan menarikan tarian Bakti Kuro sebagai menyambut kejayaan pahlawan-pahlawan tersebut.